warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel Gimbul Kediri. Nah, kali ini saya lagi di kampung durian ya teman-teman. Nah, ini adalah tempat wisata ya dulunya. Ini banyak durian di sini, bisa makan durian sepuasnya, terus juga minum-minuman yang berbau durian semuanya ada. Tapi gara-gara corona 2 tahun terakhir kemarin itu jadi tempat wisatanya itu tutup ya teman-teman, karena emang wisatanya ke sini juga sepi. Kita akan review ke dalamnya. Nah, ini ya teman-teman, biasanya di sini itu jadi spot foto ya buat yang sering ke sini, yang mau ke Gunung Kidul biasanya mampir ke sini terus foto-foto sebentar di Kampung Durian ini. Ini dulu kayak tempat jualannya. Nah, di situ ada kayak es krim durian. Untuk kalian yang biasanya itu penggila durian, nah ya sing sewenang durian kan dulu pas waktu buka harusnya mampir ke sini. Tapi karena ini udah benar-benar tutup ya teman-teman, karena emang sepi dulunya. Juga bisa tanya ke Gunung Kelet kan juga ditutup dulu 2 tahun terakhir corona itu. Sebenarnya untuk tempatnya itu sangat sejuk dan juga bagus ya teman-teman, cuma ini kan udah nggak terawat ya, jadi ya banyak kayak rumput-rumput, suket-suket jadi kayak nggak terawat gitu jadinya sekarang. Adalah biasanya ya jembatan ini itu dibuat foto-foto sekaligus dibuat selfie-selfie kayak gitu kan, ini bagus dulu. Terus juga di situ ada kayak love-love gitu loh. Biasanya
dibuat foto backgroundnya tanda love kayak gitu. Nah ini wisata, termasuk wisata terbengkalai di pariwisata Gunung Kelud ya teman-teman. Jadi jalan menuju Gunung Kelud itu ada kayak gini. Ini sudah tidak dipakai lagi ya karena sepi dulu, dan ini nggak tahu kedepannya mau dibangun lagi, dibuka lagi atau gimana. Saya juga belum menemukan infonya. Oke, semoga informasi ini, video kali ini sangat bermanfaat ya untuk kalian semuanya, dan juga menghibur, memberikan wawasan mengenai pariwisata ya kan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe channel Gimbal Kediri. Jangan lupa juga dinyalakan loncengnya biar kalian itu tidak ketinggalan notifikasi selanjutnya dari Gimbal Kediri. Dan juga kalian bisa follow Instagram kami di sini. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.